Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agus Pur di bahasan soal stoikiometri. Kali ini kita akan bahas latihan 6.8 nomor 3 dan 4. Oke. Berapa gram perusi yang harus dilarutkan dalam 500 cm kubik air agar diperoleh larutan perusi 2%? Dianggap tidak terjadi perubahan volume. Nah, kita anggap saja massa jenis larutannya adalah 1 gram per cm kubik. Berarti kalau volumenya 500 cm kubik, sementara 1 cm kubik itu 1 gram, maka massa larutannya adalah 500 kali 1 gram, yaitu 500 gram. Nah, massa gram, massa atau gram dari terusi, yaitu 2% kali 500 gram. Ya kan? Kita kan akan bikin larutan 2%, ya 2% dari kali 500 gram. Sama dengan 10 gram. 2 per 100 kali 500 kan? Itu. Nomor 4. Berapa sentimeter kubik yodium yang terdapat di dalam 100 cm kubik larutan yodium 2,5%? 2,5%. Ya, volume dalam satuan sentimeter kubik dari yodium adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2. Ini persennya ini. 2,5 kali 10 pangkat min 2 kali 100 cm kubik. Berarti ya 2,5 cm kubik. Jadi volume yodiumnya 2,5 cm kubik. Demikian, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.